Bapak sekalian yang saya hormati, rapat terbatas yang hari ini akan dibahas mengenai kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan. Perlu saya ingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan ini sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terutama pada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah yang ada di kawasan hutan. Kemarin saat saya terakhir ke Bengkulu bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya sudah kampungnya ini sudah kampung lama, kemudian ada swasta yang diberi hak konsesi sehingga kampung ini masuk dalam konsesi itu, sehingga menjadi sengketa. Dan kalah nih sengketa. Juga di Jawa saya kira banyak sekali juga, terutama di dalam kawasan perhutani, banyak kampung-kampung di kawasan perhutani yang tidak bisa, misalnya jalannya tidak bisa diaspal, karena setiap mau ngaspal harus izin terlebih dahulu. Hal-hal seperti ini saya kira harus cepat diselesaikan. Yang pertama saya kira pendataan dan penataan tanah-tanah di kawasan hutan harus dipercepat agar rakyat dapat manfaat, masyarakat hukum adat, masyarakat ulayat juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Kemudian inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Jadi jangan sampai prosesnya berbelit-belit, disederhanakan, dipercepat sehingga keluhan-keluhan rakyat yang sampai ke kita itu bisa kita selesaikan secara cepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilahkan mungkin Bu Menteri Kehutanan atau Pak Kepala BPN, Pak Menko, silahkan.